Selamat malam. Buat lo yang lagi nahan napas, biar isakan lo gak kedenger. Buat lo yang matanya suka bengkak pas bangun tidur, dan buat lo yang rindu hangatnya suasana rumah. Udahlah, kita sama kok. Tapi bukan berarti hidup anak broken home itu miris. Lo harus terima kenyataannya bahwa ini jalan terbaik dari Tuhan. Bisa jadi, suasana rumah yang lo dambakan itu justru malah lebih bikin lo terluka. Jangan iri sama kehidupan orang lain. Karena lo gak tahu aja bahwa setiap orang itu punya titik lemah masing-masing. Lo itu hebat. Lo itu kuat. Cukup syukuri apa adanya. Jangan benci mereka ya. Takdir yang memisahkan mereka. Mesti harus lo yang jadi korbannya. Hidup bersama atau tidak, lo harus janji sama diri sendiri bahwa lo tuh gak selama itu, dan tujuan lo tetap harus bahagiain mereka. Suatu hari nanti lo bakal paham kenapa Tuhan kasih alur serumit ini. Waktu dan keadaan yang akan mendewasakan. Sabar ya, semua ada hikmahnya.